Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Dra Villa Puncak. Oke, hari ini saya mau review villa yang berlokasi di Cisarua Puncak Bogor, Jawa Barat ya. Tepatnya di Kampung Batu Kasur. Ini untuk area parkir, menampung 6-7 mobil pribadi ya. Dan di villa ini tersedia juga fasilitas hiburan, yaitu meja biliar ya. Dan di sebelah meja biliar ada ayunan anak ya, playground. Dan ada halaman yang cukup luas, halaman rumput. Dan ada kolam ikan juga ya di depan meja biliar. Dan ini untuk tampak kolam renang ya. Untuk kolam renang kedalamannya 1,5 meter ya. Dan ada kolam renang untuk anak-anak juga ya. Dan dari kolam renang langsung view-nya ke gunung ya. Dan dari kolam renang langsung kita menuju ke bagian indoor villa ya. Nah, ini untuk indoor villa ada meja makan juga. Dan untuk ruangan cukup luas ya, untuk ruangan kumpul, ruang tengah. Dan ini dapur kotor ya. Dan kalau masak-masak bisa di dapur ini. Untuk alat makan, alat masak ini komplit ya. Dan ini ada ruangan kumpul ya, ruang kumpul, dan ada sofa, meja juga, dan ada satu set alat karaoke juga ya di villa ini. Dan tersedia juga untuk fasilitas internet ya, wifi. Dan langsung saja kita menuju ke kamar yang pertama ya. Dan ini untuk tampak kamar yang pertama ya, untuk ukurannya single bed ya. Jadi ada 2 bed, ukurannya single bed. Dan dari kamar pertama kita langsung ke kamar mandi di luar ya. Nah, ini untuk kamar mandi. Untuk kamar mandi cukup bersih. Dan ini untuk kamar yang kedua. Untuk kamar yang kedua ukurannya masih single bed, tapi ukuran yang lebih besar ya. Dan ini kita langsung ke area teras ya. Area teras belakang, view-nya ke halaman dan ke pendopo ya, gazebo kalau bisa dibilang gazebo. Dan ini air keran ya untuk tempat berwudu. Dan ini ada ruang untuk beribadah, yaitu sholat ya. Dan dari lantai 1 kita langsung menuju ke lantai 2 ya. Nah, ini untuk tampak lantai 2 ada meja dan kursi juga untuk tempat santai. Dan untuk ruang tengah di lantai 2 cukup lumayan luas juga. Dan langsung saja kita menuju ke balkon ya. Ada balkon di sini. Nah, ini untuk balkonnya langsung view-nya ke pegunungan. Dan langsung ke kolam renang ya untuk view-nya. Dan dari kamar yang kedua kita langsung menuju ke kamar yang ketiga ya. Nah, ini untuk tampak kamar yang ketiga ukurannya double bed ya. Dan dari kamar yang ketiga kita langsung menuju ke kamar mandi yang terletak di luar kamar ya. Untuk kamar mandi di villa ini tersedia juga untuk water heater ya. Dan ini untuk tampak kamar yang keempat, yaitu kamar yang terakhir ya. Dan dari kamar yang terakhir kita langsung menuju ke balkon yang kedua. Ini balkonnya terletak di belakang ya. Dan view-nya ke halaman ya. Ya, ke kolam pancing dan halaman.
Dan dari lantai 2 kita langsung turun lagi ke lantai 1 ya, yaitu ke halaman. Di pinggir kolam renang tersedia juga lapangan basket ya. Nah, ini untuk lapangan basketnya cukup luas. Oke, segitu aja dari saya untuk preview villa kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.